Jenazah biduan bersuara emas Allahyarham Dato' Nasir Wahab selamat dikebumikan di Kelang, Selangor pukul 11 pagi tadi. Terdahulu, jenazah disolatkan di Masjid Sirajuddin Al-Anwar, Kelang. Suasana pagi yang pilu menyelubungi sebaik jenazah tiba dan ia lebih dirasai apabila balu Allahyarham Datin Fatimah Abdul Rauf dilihat menahan sebab. Dah sampai masalah. Jadi kita kena sebagai orang Islam ni, kita kena terima, kena redha dengan Tuan Tak Allah. Dan saya harap bagi pihak keluarga lah, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang banyak bantu Nasir. Dan saya kalau ada Nasir buat salah apa-apa, silap, kan saya mohon maafkan. Selain ahli keluarga, rakan-rakan artis dan kenalan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Tak ada rasa sebab kerana kita dia dapat operasi, kita ingat 100% tu dah baik. Cuma tak, masih ada lagi sudah meninggalkan kita semua. Sayang-sayang je, saya harap. Saya ada tenang kat sana dan Allah tempatkan dia di tempat orang-orang yang terpilih, insyaAllah. Satu saya nak beritahu, dia adalah seorang insan yang sangat baik budi hatinya, mulia hatinya. Dia tak lupa sahabat, dia hebat orangnya. Nasir jangan risau, Azizah doa Nasir dia jauh. Doa dia jauh tu Nasir, terima kasih banyak. Nasihatkan Sarwar untuk jaga kesihatan. Sejak dia sakit, dia sentiasa bagi tahu dengan Sarwar, jaga kesihatan. Jangan makan benda-benda yang bukan-bukan dan sebagainya, kan. Jaga kesihatan. Itu yang dia banyak bagi tahu dengan Sarwar. Dengan kawan-kawan lain pun, dia kata bagi tahu. Jangan, kesihatan tu penting. Bila kita tak sihat, itu yang merupakan satu perkara yang paling sukar bagi dia. Sebenarnya saya rasa saya ni rakan artis yang pertama dia beritahu pasal kanser ni. Dan waktu dia beritahu saya, dia kata, dia sumpah jangan cakap dengan orang. Saya tak terkata sebab dia dah kata dah stage 4. Cuma ketika itu, dia tak tahu sama ada dia nak operation atau tidak, dia kata. So, saya menyimpan rahsia ini dengan begitu. Allahyarham Dato' Nasir pernah menjalani pembedahan membuang ketumbuhan pada rahang kiri 1 Jun lalu. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan seorang anak perempuan.